Bang, coba fuse diamond 1B kali 3 nanti bisa dapat banyak diamond. Waduh, kita bisa fuse diamond 100% berhasil. Halo guys, kembali dengan aku Hachi. Dan hari ini kita akan coba bermain game Pet Simulator X lagi seperti biasanya guys ya. Dan di video kali ini, di sini kita akan coba bongkar lagi teori-teori views dari kolom komentar nih guys. Apakah teori-teori dari kalian tuh 100% berhasil lagi ya, atau justru malah di sini kita disesatkan guys oleh teori-teori views kalian ya. Oke, jadi di sini aku sudah siapkan guys ya, banyak sekali pet-pet di sini pastinya untuk kita coba lawan teori-teorinya. Jadi buat kalian belum like video ini guys, ayo guys ditekan dulu tombol like-nya, dan juga buat kalian belum subscribe jangan lupa di-subscribe guys ya, dan juga diaktifkan loncengnya. Dan kalian bisa langsung aja komentar di bawah untuk teori-teori views yang kalian punya yang pastinya 100% berhasil guys, biar di sini page-nya tuh nggak sia-sia guys ya, kan sayang banget nih. Udah aku siapkan banyak-banyak di sini malah sia-sia gitu guys ya. Oke, kita langsung saja guys ya untuk ke videonya. Oke, jadi untuk yang pertama di sini adalah dari Kamado Tanjiro guys ya. Di sini Bang, fuse 2 Rainbow Festive Elf kemudian ditambah 1 Golden Rudolph itu kita bisa mendapatkan Rainbow Star Server 100% berhasil Bang. Udah gua coba 6 kali. Nah, apakah berhasil guys ya? Kita coba ya. Apakah berhasil? Katanya tuh sudah dicoba 6 kali nih guys. Oke. Kita langsung ke sini, dan di sini adalah resepnya adalah 2 Rainbow Festive Elf ya. Rainbow Festive Elf. Oke, 2 guys ya. Kemudian ditambah lagi 1 Golden Rudolph guys. Oke. Kita coba guys ya. Nah, ini ya. Oke, berarti di sini damage-nya ada berapa nih? 14. Oke, sepertinya di sini ada sekitar 24-an mungkin ya. 22 ya. Di sini Rainbow Festive Elf, kemudian di sini 1 Golden Rudolph ya. Oke. 1, 2, bam. Oke guys, apakah kita bisa mendapatkan Rainbow Star Server ya? Oke, 1, 2. Oke, ternyata di sini tidak bisa guys ya. Berarti di sini kita belum mendapatkan Rainbow Star Server nih. Kita coba lagi ya. Oke, kita coba lagi di sini guys. Kita coba lagi 2 ya. 1, 2. Terus satunya lagi golden nih guys. Oke, kita langsung saja. 1, 2, bam. Oke, apakah di sini kita dapetin Rainbow Star Server, guys? Kita coba ya. Bam, oke. Ternyata benar, guys. Kita mendapatkan Rainbow Star Server, guys. Oh my god, keren juga nih ya. Di sini tadi kita udah fuse dan dapetin North Pole Wolf, dan kemudian tadi juga kita nge-fuse lagi itu dapetin 1 Rainbow Star Server. Nah, jadi untuk teori ini adalah berhasil meskipun tidak 100% ya. Oke, jadi kalian bisa langsung aja cobain, guys ya. Oke, untuk selanjutnya di sini adalah dari Ronaldo, guys. Ini aku ambil dari member Discord, guys ya. Jadi buat kalian mungkin belum join di Discordku, guys ya, langsung aja kalian join, link ada di deskripsi, guys ya. Nanti kita bisa sharing-sharing untuk teori views ataupun jual beli pet ya. Oke, di sini dari Ronaldo, guys ya, bukan Ronaldo ya. Ini mungkin adiknya Ronaldo nih, guys. Oke, saya dapat Rainbow Star Server pas views dan juga Rainbow Mebo in spaceship ya. Di sini 1 8 North Pole Wolf, guys ya. Itu kita dapetin Rainbow Star Server. Kemudian untuk nomor 2 di sini ada 8 Rudolph, itu dapetin Rainbow Mebo in a spaceship, guys. Oke. Oke, serigala putih nih, guys. 1 2 3 4 5 6. Tadi berapa, guys? 7 8. Oke, guys. Dengan 8 pet North Pole Wolf ini, apa kita bisa mendapatkan 1 Rainbow Star Server ya? Kita langsung saja 1 2 bam. Oke, kita dapetin apa nih guys? Kita dapetin, oh, sama kayak tadi ya. Kita untuk yang pertama dapetin golden. Oke, golden North Pole Wolf. Oke, di sini berarti belum berhasil nih. Kita coba lagi ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, 1 2 bam. Oke. Kita dapetin apa nih guys? Kita dapetin apa nih? 1
Oke, ternyata di sini kita dapetin dua-duanya adalah Golden North Pole Wolf, guys ya. Kita nggak bisa dapetin satu Rainbow Star Server nih. Oke. Kemudian di sini kita coba untuk teori yang nomor 2 nih. Berarti untuk teori yang pertama itu nggak 100% berhasil ya. Mungkin 60% gitu, guys ya. Oke, kita langsung untuk nomor 2 yaitu 8 Rudolph, guys. Oke, 8 Rudolph itu kita dapetin Rainbow Mebo in a Spaceship, guys. Apakah benar ya? Apakah benar kita dapetin Mebo in a Spaceship ya? Oke, kita langsung aja 8 Rudolph. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, guys. Oke, 1, 2, bam. Oke, ternyata sudah kelihatan, guys ya. Ternyata benar kita mendapatkan Rainbow Mebo in a Spaceship, guys. Wow, keren juga nih ya. Oke, mungkin di sini kita coba lagi, guys. Kita coba lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, guys. Oke, 1, 2, bam. Atau jangan-jangan kita dapetin yang lain nih. Kita yang dapetin yang lebih tinggi, guys. Oke, wow, kita berhasil nih, guys. Berarti 100% nih ya. Waduh, dapetin 2 Rainbow Mebo in a Spaceship, guys. Nih, di sini ya. Wow, diamond 1, strength 1, guys. Oh my god, keren juga ya. Oke, berarti untuk teori yang kedua adalah mungkin 100% berhasil atau mungkin 90% berhasil, guys ya. Oke, untuk selanjutnya di sini kita coba baca lagi dari Willy Thomas, guys. Oke, di sini adalah 3 Golden Rudolph ya. Itu jadi Rainbow Star Server 1000. Ya ampun, ini mungkin 1 miliar juta persen, guys ya. Banyak banget nolnya, guys. Gak sesat, sumpah katanya, guys. Gak sesat. Apakah benar, guys, dengan 3 Golden Rudolph itu kita bisa mendapatkan Rainbow Star Server ya? Oke, kita langsung saja Golden Rudolph mana nih? Oke, nah ini, guys ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, dengan 8 kali 3 itu 24, guys ya. Apakah bisa kita dapetin Rainbow Star Server ya? Oke, kita langsung aja 1, 2, bam. Kira-kira dapat gak, guys? Kira-kira dapat Rainbow Star Server gak, guys? Kita coba lihat dan di sini, ya, gak berhasil lagi dong. Kita dapetin rata-rata tuh Golden, guys. Golden North Pole Wolf, guys ya. Nih, kita coba lagi mungkin. Kita coba lagi ya. 1, 2, 3, guys. 3 Golden Rudolph ya. Oke, kita langsung aja view. 1, 2, bam. Oke, kita dapetin. Ya, kita dapetin ini dong. Berarti di sini gak 100% dapetin Rainbow Star Server ini, guys ya. Nih, kita dapetin Golden North Pole Wolf, guys. Oh my god, berarti di sini gak 100% berhasil ya. Oke, berarti di sini teorinya tidak berhasil. Oke, untuk selanjutnya di sini kita coba baca lagi teori dari komentar kalian nih. Di sini adalah Hanker Wibu. Waduh, ada Hanker Wibu nih, guys. Bang, coba fuse diamond 1B kali 3 nanti bisa dapat banyak diamond. Waduh. Kita bisa fuse diamond 100% berhasil. Aku udah lihat, guys. Waduh. Apakah kita berhasil, guys? Perasaan di sini kita cuma bisa fuse tuh yang pet aja nih. Tuh, enggak ada diamond nih. Enggak ada diamond, guys. Enggak ada diamond. Tunggu. Kita baca dulu, bang. Coba fuse diamond 1B kali 3 nanti bisa dapat banyak diamond. 100% berhasil. Aku udah lihat. Waduh. Ini jangan-jangan dari hacker-hacker nih. Kita coba cari dulu, guys ya. A few moments later. Oke, ternyata untuk teori yang tadi, guys ya, setelah aku cari-cari ya, ternyata di sini ada salah satu video yang memperlihatkan itu bisa nge-fuse 3 billion gum. Ya, guys ya, nih ya. What happened when you fuse 3 billion gum in Pet Simulator Egg, guys? Dan nanti akhirnya tuh kita bisa mendapatkan miliaran, guys. Bahkan triliunan diamond ya. Jadi ini video buat have fun aja mungkin, guys ya. Bukan buat serius gitu, karena kita sebenarnya enggak bisa nge-fuse diamond, guys. Kita coba react aja ya. Oke, di sini kita, nah, guys ya nih. 1 guys. 1 billion, guys. Jadi 3 billion ya. Kira-kira kita dapetin berapa nih kalau kita nge-fuse, guys? Oke. 1 2, ayo cepet di-fuse 1, bam. Oke. Apa yang terjadi di sini? Dan wow!
kita dapetin, ya ampun guys, kita dapetin berapa nih guys? Nolnya banyak banget ya, nolnya banyak banget guys. 1, 2, 3, 4 berapa nih? 4 kali 3, 12 nolnya guys. Ya ampun. Ini udah, ini mantep banget guys buat beli-beli pet gitu ya. Tapi ini cuma mood aja guys ya, cuma satu triliun gem katanya guys. Waduh. Ini cuma ini guys ya, buat have fun aja ya. Oke, ternyata untuk komentar tadi benar-benar ada guys ya. 1 billion kali 3 itu kita dapetin 1 triliun diamond guys. Oh my god. Nah, jadi mungkin videonya guys ya itu untuk have fun aja. Jadi enggak, jangan dianggap serius gitu guys. Karena sebenarnya di sini kita enggak bisa nge-fuse diamond ya, karena ini mesin buat nge-fuse pet guys, bukan nge-fuse diamond ya. Jadi video itu buat have fun aja gitu guys ya. Oke, jadi untuk teori tadi ada tapi enggak berhasil karena cuma hacker aja yang bisa guys. Karena itu mood guys ya, untuk tampilan gitu. Jadi kita tuh bisa melihat diamond kita tuh banyak banget sebenarnya, cuma sedikit aja gitu guys. Oke, untuk selanjutnya di sini kita akan coba lanjutkan lagi untuk teori fuse dari kalian lagi ya. Oke, untuk selanjutnya di sini adalah dari Hisam Arya ya. Bang, fuse 9 Golden Rudolph jadi Rainbow North Pole Wolf guys. 100% jadi atau 0% sesat. Berarti di sini adalah teorinya harusnya itu 100% berhasil ya dengan nge-fuse 9 Golden Rudolph nih guys. Oke, apakah kita bisa mendapatkan Rainbow North Pole Wolf guys? Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pas banget guys ya. Oke, kita langsung saja guys. 1 2 3 kita dapetin apa nih? Apakah kita dapetin Rainbow North Pole Wolf? Oke, 1 2 bam. Oke, kita dapetin apa nih guys kira-kira? Semoga kita dapetin Rainbow. Oh my god. Ternyata benar guys ya. Ternyata benar. Di sini kita dapetin Rainbow North Pole Wolf dan di sini kita dapetin damage yang 27,8B guys. Ini gede banget guys ya. Ini paling maksimal nih ya untuk teori fuse yang kita bisa menghasilkan ini ya. Wow, jadi teorinya adalah 100% berhasil karena tadi kita sudah dapetin ya. Oke, untuk selanjutnya kita coba lagi, siapa tahu dapat yang 100% lagi ya. Oke, di sini dari Alif VZ ya. Bang, aku nggak bohong lagi. Oke, ini kayaknya kemarin kita udah masukin si Alif ya. Oke, kita coba lagi ya. 8 Golden Fluffy itu jadi Rainbow Star Server 90% no sesat guys. Oke, oke, oke. Kita coba lagi guys ya. Kita coba lagi apakah kita bisa mendapatkan Star Server dengan tadi berapa? 8 ya? 8 atau 9 sih? Dengan 8 Golden Fluffy guys. Oke, 8 Golden Fluffy. 1, mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 guys. Oke, 8 Golden Fluffy ini apakah kita bisa mendapatkan 1 Rainbow Star Server ini? Kita langsung saja fuse. 1, 2, bam. Oke. Oh, oh, kita dapetin, kita dapetin Rainbow Rudolph guys. Bukan kita dapetin Star Server ya. Berarti di sini teorinya nggak berhasil, tapi di sini kita malah mendapatkan ini guys, Rainbow Rudolph yang bahkan di situ damage-nya tuh lebih gede daripada Rainbow Star Server ya. Oke, mungkin kita coba lagi. Kita coba lagi guys ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, 8 pet bam. Oke, dan oke, jadi teorinya adalah di sini kita mendapatkan 1 Rainbow Rudolph guys ya. Di sini aku udah dapetin 2. Berarti di sini teorinya adalah kita dapetin Rainbow Rudolph itu dari 8 Golden Fluffy guys. Oke, jadi kita nggak bisa dapetin Rainbow Star Server dari 8 Golden Fluffy. Tapi di sini kita mendapatkan 1 Rainbow Rudolph guys ya. Oke, untuk selanjutnya di sini dari Adrian Saputra ya. Bang, coba fuse per 3 serigala. Oh, mungkin pet ya maksudnya guys ya. Bang, coba fuse pet 3 serigala putih plus 1 Rudolph. Itu kita dapetin Mebo in a spaceship guys. Oke, kita langsung saja guys ya. Mungkin yang dia maksud tuh serigala putih ini ya, North Pole Wolf ya. Oke, kita coba 1 2 3 terus di sini satunya lagi apa nih? 1 Rudolph ya.
satu rudolf ini guys. Oke, kita dapetin apa nih? Kita dapetin apa nih guys? Kira-kira kita dapetin mebo nggak guys? Oke, 1, 2, bam. Oke, kita dapetin apa nih? Kita dapetin mebo kah? Oke, kita dapetin mebo guys. Yeay, berarti di sini 100% berhasil mungkin ya. Oke, kita coba lagi. 3 serigala putih ini ditambah 1 Rudolf ya. Oke, 1, 2, bam. Oke, oh, kita dapetin golden guys. Kita dapetin golden setelah server nih. Oke, berarti teorinya gak 100% berhasil untuk mendapatkan rainbow mebo guys ya. Tapi di sini kita justru bisa mendapatkan golden ya, bukan rainbow ya, golden star server guys. Oke, untuk yang terakhir di sini adalah dari siapa lagi nih? Dari Mr. Sans ya. Bang teori fuse 3 jelly alien itu kita dapetin gingerbread corgi. 50% benar, 50% sesat. Waduh. Berarti ini 50% dong. Oke, kita coba guys ya. Kita coba ya, 1, 2, 3 ya. Oke, 1, 2, 3 ini apa kita bisa mendapatkan gingerbread corgi ya. Oke, 1, 2, bam. Tetap apa nih guys? Wow, kita dapetin apa nih guys? Kita dapetin, oh my god, di sini malah kita dapetin gingerbread cat ya, bukan corgi guys. Kita dapetin yang golden ya. Oke, kita coba lagi, 1, 2, 3, dan bam. Oke. Oh, ternyata random banget, guys. Di sini random banget nih, kita dapetin Glebo juga, Glebo yang golden ya. Oke, jadi teorinya tidak berhasil ya. Oke, dan oh ya guys, kira-kira kalau kita fuse pet-pet ini kita dapetin apa aja nih ya? Oke, mungkin di sini aku bakal coba pakai teoriku aja. Mungkin 3 mebo guys ya. 3 mebo kalau nggak salah bisa jadi rainbow mungkin star server sih ya. Mungkin bisa jadi star server kalau nggak North Pole Wolf sih. Enggak, golden. Oh, golden guys ya. Oke, golden. Terus di sini kita coba lagi untuk 3 golden ini, kita coba mungkin 11 11 30 ya, 30. Nah, ini guys, 1 2 3 4 5 6. Oke, 6 pun ya. Oke, 6. Nice. Kita dapetin rainbow. Nice, mantap. Kita dapetin rainbow North Pole Wolf dan di sini kita coba fuse lagi dari hasil kita. Nah, mungkin ini 18 18 18, 1 2 3. Ah, bisa jadi kita dapetin yang ini ya. Mungkin terlalu tinggi. Oke, mungkin di sini kita coba fuse saja. Siapa tahu dapat yang rainbow ini karena damage-nya juga tinggi banget. Oke, ternyata benar guys ya, kita dapetin North Pole Wolf lagi ya. Oke, nice. Dan di sini kita coba fuse lagi. Kita coba fuse dari ini guys. Waduh, ini damage-nya kecil banget nih. Ini damage-nya kecil banget nih guys. Kalau kita fuse ini pasti kita dapetin kalau nggak salah ya Rudolf kalau nggak salah guys ya. Ya udah, kita coba fuse aja ya. Dan bam. Oke, malah kita dapetin apa nih? Kita dapetin Festive Carnidal ya. Oke, dan yap, akhirnya di sini kita sudah nge-fuse pet semuanya dan akhirnya kita ini yang akhir guys ya hasilnya. Aku fuse lagi tuh dapetin Rainbow North Pole Wolf guys. Oh my god, ini keren banget ya. Serigala putih nih guys dengan damage 27 26B, ini gede banget guys ya. Oke, kita langsung ke sini. Ini kalau dijual sekitar berapa nih? Mungkin sekitar 5M atau 2M mungkin ya. Soalnya aku jarang beli pet-pet kayak gini guys. Oke, jadi mungkin video ini cukup sampai di sini guys ya. Dan buat kalian mungkin belum komentar ataupun komentar kalian belum aku bacain, belum aku cobain dan belum aku bongkar ya, mungkin nanti di next video kita akan coba bongkar lagi komentar-komentar dari kalian atau teori-teori views dari kalian ya. Pastikan kalian sudah komentar di bawah untuk teori-teori yang 100% berhasil ya, bukan 100% sesat guys. Oke, dan seperti biasa, sampai jumpa di next video guys. Bye-bye.